Acara yang ketujuh yaitu pembacaan maulid yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Habib Ali Zainal Abidin As-Sikab Sangkeng Jepara. Pada Habib Ali Zainal Abidin As-Sikab, waktu dan tempat dipersilahkan. Kullu man yantika yawman dhami hayyal qahimamak. Kullu man yantika yawman dhami hayyal qahimamak. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan min al iman. Terima kasih.
Sulia ni. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai acara ini, kita mohon kepada Allah, semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah menghapus seluruh dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, menyampaikan seluruh daripada hajat kita semuanya, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan dan syafaat dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita niatkan pula khususnya semoga desa Namun, Desa Giling menjadi tempat yang makmur, makmur dengan orang-orang yang soleh, makmur dengan orang yang min ahli Al-Quran, makmur dengan orang-orang yang min ahli ibadah, dimakmurkan rezeki al-hissi wal-ma'nawi, dan dijaga dari segala macam musibah, bencana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita niatkan pula, semoga saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Palu dan Lombok, diberi kekuatan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah salih mithl man wa aba'ana wa ajdaduna aslafuna salihun wa ila hadrati nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatiha. Astaghfirullah rabbal baraya. أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووفقني أمالا صالحا أمالا مقبولا Yeah.
mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan larangan-Mu. Rabbi, menyesalku melupakan-Mu. افتح من الخير كل مغلا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. Yeah.
Yeah.
Oh,